Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ryan Motovlog. Oke, selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Dan yang penting tetap semangat. Pokoknya semangat, gaspol terus. Oke teman-teman, kita lanjut mau riding, tapi kalau hujan gak jadi riding, kita hunting lagi aja teman-teman. Sepertinya ke arah kota hujan ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi di setelah cacapan dan di lampu merah itu hujan cukup deras, jadi sempat berhenti sebentar dan kita lanjut gas menuju ke arah Magelang Utara teman-teman, karena di sana cuaca sepertinya cukup aman, gerimis tapi enggak gerimis deras nih teman-teman, jadi kita masih bisa riding. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang, selamat bergabung dan selamat menonton motovlog pemula dari channel ini, Ren Motovlog. Buat yang sudah selalu support selama ini, terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan teman-teman semua diberkahi lipatkan. Oke, oh, kalau arah sana, arah ke Jalan Boyolali itu, Jalan Salatiga Boyolali itu mendung sekali teman-teman. Sepertinya hujan deras. Untung kita lewat sini, jadi masih aman ini. Dan ini enggak merata teman-teman hujannya. Ada yang ini gerimis tipis. Kalau Magelang Kota itu agak deras. Oke, kita di Jalan Pahlawan, jalan satu arah menuju ke arah Payaman Secang teman-teman. Kita menikmati suasana gas riding minggu sore ini. Jadi sekalian bikin stok buat besok teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, kita melewati taman Badaan dan kulineran teman-teman, kulineran Badaan ini. Oke, di sini malah belum ada tanda-tanda gerimis teman-teman. Di sini Jalan Pahlawan Potrobangsan menuju ke arah Secang ini.
Oke, kita ngambil jalur ke kiri teman-teman, ke arah Payaman Stang. Di sini malah aman ini, nggak hujan dan nggak gerimis ini. Oke, pas lampu hijau kita gas tipis-tipis teman-teman, karena sore ini kendaraannya ramai sekali di jalan besar ini, jalan Ahmad Yani, jalan menghubungkan antar provinsi ini. Wih, ada bus Handoyo ini. Banter banget ini, kejar setoran. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup segini dulu video riding ya dari saya. Nggak jadi hunting karena tadi kalau hujan deras mau hunting. Jadi kita bisa lanjut gas menuju ke arah Magelang Utara. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya yang penting tetap semangat, gaspol terus. Sukses buat kita semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.